maksudnya Pak, itu di 30. Tidak kate lagi. Siapa moral ini? Aston Kartika tadi. Ini untuk persiapan pilkada sendiri di KPU Aku Selatan apa saja Pak yang sudah kita lakukan ataupun kita persiapkan? Ya. Untuk sementara ini kami dari KPU Aku Selatan sedang proses untuk pengajuan kebutuhan anggaran hibah pilkada tahun 2024 di pemerintah daerah Kabupaten Tabanan Bulu Selatan. Untuk besaran dananya Pak berapa Pak? Pengajuan kita. Ya, kita mengajukan sesuai dengan jumlah kebutuhan seefektif dan efisien mungkin. Jadi kita ajukan sebesar 39,3 miliar. Itu digunakan untuk apa saja nantinya, Pak? Ini digunakan untuk seluruh jumlah kebutuhan untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Aku Selatan. Tapi perlu diingat bahwa untuk melaksanakan pilkada ini kita serentak dengan pemilihan gubernur. Jadi kita juga didukung oleh anggaran dana pemilihan gubernur dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Itu besarannya sekitar 5,1 M. Dari Pemprov ya? Ya, di luar dari ajuan kita sebesar 39,3 M tersebut.